Ini nanam bibit apa, Pak? Oh, ini seledri. Udah berapa minggu tuh bisa ditanam ke tanah? Oh, ini kurang lebih 1,5 bulan. Ternyata. Halo, Ince. Ini apa ya, Pak? Ini pupuk dari air beras. Oh, air beras. Ya. Ada campurannya nggak, Pak? Campurannya kita campur Yakult. Oh, gitu. Satu ya. Satu botol ini kita campur 4 Yakult. Iya. Kira-kira ini udah bisa diaplikasikan belum, Pak? Bisa, udah. Udah. Udah bisa. Kemarin saya pakai buat itu. Buat mupuk. Oh. Bisa campur air satu botol aqua gede itu. 2 mili. Wow, keren. Iya. Lagi saya coba itu. Iya. Semoga tanamannya tambah subur ya, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempraktikkan bagaimana cara membuat rice bed ya. Jadi rice bed ini adalah teknik bercocok tanam, tidak menggemburkan tanah dasar, tetapi kita membuat kotak yang pinggirnya ini bisa menggunakan asbes, kayu ataupun bambu ya. Jadi kita akan membuat kotak, lebar dan panjangnya disesuaikan dengan lahan yang kita miliki ya. Nah, kami menggunakan ketinggian 20 cm dan ini bisa dilihat bahwa dasarnya itu tidak ditutup sehingga tanaman itu akarnya bisa tembus ke tanah dasar. Contohnya seperti ini yang sudah diisi oleh media tanam. Nah, ini kelebihan kita menggunakan sistem red bed bahwa media tanam itu sudah diaduk sedemikian rupa sehingga tercampur dengan rata ya. Jadi teknik ini lebih baik dibandingkan dengan teknik langsung ke tanah ya. Jadi ini teknik yang digunakan dikala kita memiliki lahan terbatas